China memberikan reaksinya terhadap penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman. Menurutnya, kedua negara itu telah mengalami kegagalan dalam penyerangan tersebut. Dikutip dari Pars Today, hal ini disampaikan oleh wakil tetap China di PBB Zhang Jun. Dalam statementnya pada Minggu 14 Januari, ia menilai operasi Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman itu gagal. Kegagalan itu karena kedua negara tersebut tidak berhasil mencapai target-target yang telah diumumkan. Ia juga menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak pernah memberikan izin ke negara manapun untuk menggunakan kekerasan terhadap Yaman. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa negaranya dapat kembali melancarkan serangan ke target-target di Yaman. David Cameron memperingatkan jika jalur pelayaran kapal kargo terus ditutup, maka harga barang di Inggris pasti akan mengalami kenaikan.